mengucapkan terima kasih kepada para yang mulia hakim yang telah memproses persidangan ini dan kepada rekan-rekan jaksa yang telah melaksanakan tugasnya, kita ucapkan terima kasih. Kalau saya pribadi, apapun nanti keputusan akhirnya, saya siap menjalani dan minggu depan kami akan menyampaikan nota pembelaan. Saya sendiri akan menyampaikan pledoi secara pribadi selain dari pembelaan oleh kuasa hukum saya nantinya. Jadi terkait dengan tuntutan jaksa, ya kita menghormati profesionalisme kinerja yang telah dilakukan oleh teman-teman kita dari jaksa penuntut umum. Dan terakhir, selamat berpuasa, sehat selalu semua. Terima kasih ya. Bang, izin bang, 7 bulan terlalu lama nggak bang? Tidak usah masuk ke substansi itu. Pokoknya kita hormati jaksa telah melaksanakan tugasnya secara profesional. Itu saja ya. Saya jangan diadu masalah terlalu berat, terlalu ringan nanti. Jadi kita tidak usah membanding-bandingkan karena kasus saya ini soal perbandingan. Ya.